ada cewek koncetan cantik kacamata. Aku sedang jatuh cinta, tolong kabulkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Balik lagi di channel kita tercinta, Angga Chandra. Dan kali ini aku sedang ada di kampung halaman Bengkulu tercinta Indonesia, Balik Dusun, Bor. Jadi hari ini aku sedang ada di kampung halamanku. Dan sekarang kita posisinya sudah arah mau pulang. Nah, dari kemarin kita pengen explore semua kegiatan apa aja yang ada di Bengkulu ini. Ada bunga rafflesia, makan durian atau apa. Ternyata hujan dan kita nggak bisa. Jadi saya hubungi salah satu kafe yang ada di sini, yang kabarnya di sini banyak banget cewek. Jadi hari ini aku bakal nge-prank cewek yang ada di Truly Cafe. Nah, ini dia. Jadi Truly Cafe ini benar-benar keren banget. Tempat tongkrongannya anak muda dibukul di sini semua katanya, dan cewek-cewek yang datang sini juga cakep-cakep. Semoga ada cewek yang bisa kita kue. Teman-teman semua pasti penasaran. Lanjut ke sini. Brengon. Mbak, ada nengok kawan datang sih kok tidak? Oh, belum. Sorry. Mas, pesan dong. Langsung aja, Mas. Ada es teh tawar enggak? Es teh tawar ada. Es teh tawar hangat. Oke. Oke, Mas. Ganti aja, Mas. Lemon tea aja. Ya, lemon tea. Jadi. Hangat, Pak. Yo. Yang es lemon tea hangat. Halo, Bro. Di mana? Ambulan nyampe kok. Wah, lamunian minyak angin kau nih. Kamu tuh di mana? Masa belum sampai-sampai juga kamu tuh? Ah. Nih, dia keluar logat belum kelumpuh kan? Ambu di pojok, Truly pojok. Di pojok ada cewek koncetan cantik kacamata. Terus pakai kemeja. Wah, dan jangan dikucak ya. Caknya dia WA-nya. Kak marahnya, takut ada metenya. Ya lah, jadi yang duluan be di siko. Jadi ambu begitar dulu aja di siko. Udah ya. Oke, yo. Siap. Bentar dulu. Bang. Minum tadi belum jadi ya? Hah? Belum jadi minum tadi. Belum, Bang. Kelantai be ya? Jadi, Bang. Aduh gitar. Ada, Bang. Mau pakai gitar dulu ya? Jadi, Bang. Nah, macam mana tuh? Jadi, jam berapa nak siko? Woi, masih ada cewek cantik tadi. Ini ada WA-an aja tadi. Yo. Masih, Bro. Gak tau nyo, nunggu metenya cak nyo. Semoga lah ada metenya. Bisa kita kecak dikit kan? Oh cantik nih an tapi nyo tuh asli. Lucu cak itu nama kanya tuh. Ya lah, kamu di sini nunggu sampai begitu gitar. Oke, okay? Oke, okay, Bor, tunggu yo. Awas kau tidak nampe. Kura
rasaku sedang jatuh cinta. Karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Oh yeah. Selalu berbeda saat menatapnya. Disokin eyun sendiri. Menanti kamu yang tak tepat. Hingga akhirnya eyuk mampu ucapkan padamu. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini kutuliskan untuknya. Namanya selalu kusebut dalam doa, sampai aku mampu ucap bau kadang. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini kutuliskan untuknya. Namanya selalu kusebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Maukah kau dengan aku? Kau tepuk tangan, Dek. Bagus. Bagus, kenapa emang? Kau asli Bengkulu, apa macam mana? Enggak. Oh, enggak. Tapi bisa bahasa Bengkulu? Oh, bisa. Dari mana, Mas Al? Saya dari Mukomuko. Oh, namanya siapa? Dinda. Oh, Dinda. Oh, Mukomuko. Oh, jauh juga ke Bengkulu kau tahu ya? Iya. Caknya suka dinyanyikan kau? Lagi deh, Wajo. Jauh nih jarak gitu, coba kenalan dulu. Siapa namanya lo? Dinda. Duduk di mana enaknya ya? Oh, siko boleh dak? Siko aja dak? Klak, deket-deket, klak, atau gue ada setan. Siko lagu apa? Dewi Anajo? Iya, lagi Dewi Anajo. Dari tadi nengok, terus ada kawan juga nelpon. Siko lagu apa? Apa aja. Oh, apa aja, berarti bahasa Indonesia beda gitu dak? Apa bahasa Bengkulu? Campur. Campur beda. Kelak ngomong ruko, kelak mulai nggak mau ngomong ruka, kelak. Wah, rukanya tutup, kelak. Ambo nunggu-nunggu, apa pora sih kau nyanyikan kau dak? Iya, dak apa-apa. Dia apa-apa? Aku tengok kau tadi dari pertama tuh, rasa-rasa nak nanyo, apa dak capek? Capek apa? Capek, maksudnya capek cantik terus. Aku lelah. Lelahku terbiasa. Nyanyi we langsung dak. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan, tolong kabulkanlah hati ini hanya rindu. Dinda sering gak kalau dinyanyiin kayak gini? Jarang. Jarang, tapi suka. Pernah ada cowok yang pernah nyanyiin kayak gini? Iya. Enggak ada. Oh iya, aku punya tebak-tebakan buat kamu. Apa? Apa perbedaan kamu dengan jaringan? What? Apa? Nggak tahu. Kalau jaringan kan 4G, kalau kamu 4Me. Aku lelahku terbiasa. Kamu bisa ngangguk gak sih? Ngangguk kayak gitu? Bisa ya? Ya, semoga kamu selalu gitu ketika aku ngungkapin cinta nanti ya. Semua untuk kamu. Oh ya,
aku ada satu permainan lagi nih. Jadi kayak cepet-cepetan nyebutin kata pertama yang aku sebutin. Misalkan kayak, nama kamu tadi Dinda ya? Dinda main ke pasar, berarti Dindanya doang. Mm-hmm. Aku makan ayam, berarti akunya doang. Tapi 3 kali berturut-turut. Kita mulai. 7, oke. Okay. Dinda makan siang. Dinda. Aku pergi ke pasar. Aku. Sayang nggak sama aku? Terbiasa. Dinda. Dinda tuh tahu nggak sih dari tadi kalau kamu tuh divideoin? Iya. Sama. Jadi kamu tuh sedang masuk ke dalam kontennya Angga Chandra. Jadi dari tadi tuh memang aku sengaja ngerjain kamu dan kameranya ada sebelah situ. Gak apa-apa ya aku kerjain kamu gini, gak apa-apa ya. Nanti konten ini bakal aku masukin ke YouTube aku. Boleh? Boleh. Oh iya, kamu ada Instagram gak? Biasanya mabur-mabur semua pengen tahu Instagramnya apa. Ada. Apa Instagram? Dinda Chandra Nov. Nanti aku share ya ke teman-teman, gak apa-apa ya. Aku gak ganggu kan di sini, gak apa-apa ya. Salam kenal sekali lagi, terima kasih. Oh iya, biasanya di konten aku kalau udah kena prank harusnya tuh dapat challenge gitu. Kata-kata bijak. Kata maju aja kameranya. Jadi kayak sayang semangat ya cari kerjanya buat halalin aku nanti. Nah, gitu. Tapi ke arah kamera dengan gaya yang semesra mungkin. Gimana? Sayang semangat ya cari duitnya buat halalin aku nanti gitu. Setuju enggak? Setuju. Setuju ya. Oke. Okay. 1, 2, 3. Sayang, semangat ya cari uangnya buat halalin aku nanti. Lelahku terbiasa. Dinda, sorry ya udah ganggu kamu sore-sore kayak gini. Nanti aku share ini gak apa-apa ya. Jangan marah ya. Semoga untuk mabur-mabur semua tuh kepoin dia. Jomblo apa punya pacar? Ayo, cari tahu sendiri ya. Iya, cari tahu sendiri. Oke, siap. Dinda, terima kasih. Sorry udah ganggu. Terima kasih ya. Iya. Brengoy. Oh iya, kuilah brengoy dulu bareng. Okay. Ngomong kayak kuilah brengoy. Nanti aku ucapkan kuilah brengoy. Angga Chandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Kuilah brengoy. Gini. Nyawa mantap. Nah, Power, biasanya kalau saya perform keluar kota, bikin prank ataupun ada acara lain di luar kota, aku tuh butuh banget koper. Nah, aku beli koper ini di Tokopedia karena variannya banyak banget, harganya murah-murah dan kece-kece. Jadi untuk teman-teman semua, cek link di deskripsi sekarang, klik aja beli koper di Tokopedia. Berat banget ya, berat.